Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya ya. Kami bersama teman, nah ini menemukan sebuah tempat ya sahabat ya, sebuah lokasi. Tempatnya bambu dampit ya sahabat ya. Tempatnya bambu dampit. Bambu dampit super jumbo ya sahabat ya. Ini tempat ini ya. Rimbunan bambu ini memang semua ini jenisnya jenis dampit ya sahabat ya. Nah, jenisnya jenis dampit ini baru mau membelah ya sahabat ya, ini baru mau membelah menjadi dua ya sahabat. Memang ini tempatnya bambu dampit ya sahabat ya. Bambu dampit super super jumbo ya sahabat ya. Memang super jumbo ya sahabat ya. Nah, super jumbo, super jumbo. Ini semua kebanyakan ini kalau saya lihat ini memang kebanyakan dampit ini. Nah, ini sahabat lihat, ini juga dampit ini sahabat. Nah, dia mau membelah menjadi dua ini rupanya ya. Semua dampit sahabat ya. Mungkin di luar sana ada sebagian yang mencari bambu dampit ini ya. Ada yang mencari dengan cara ritual dan lain sebagainya ya sahabat ya. Tetapi alhamdulillah kita menjumpai bambu dampit ini ya sahabat ya, secara alami ya sahabat ya, secara berpetualang. Alhamdulillah kita langsung bisa menjumpainya ya sahabat ya. Bambu dampit super jumbo memang ini sahabat. Kita lihat lagi yang sebelah sana ya sahabat ya. Di sebelah sana tadi sepertinya juga banyak bambu dampitnya ya sahabat ya. Kita lihat yang di sebelah, sepertinya tadi juga banyak bambu dampitnya. Duh, ternyata ya sahabat, ternyata ya sini juga bambu dampit ini sahabat. Nah, sahabat lihat ya, sahabat lihat ya, ini bambu dampitnya sahabat ya. Saya kasih lebih dekat lagi ya. Nah, bambu dampit. Memang ini satu batang sahabat. Dia tapi lambat laun ini mesti membelah menjadi dua sahabat ini. Bambu dampit super super jumbo ya sahabat ya. Di sini memang tempatnya bambu dampit sahabat. Kita lihat lagi dari sebelah ya sahabat ya. Siapa tahu ada lagi ya sahabat. Oh, ternyata ini ada lagi sahabat ya. Lagi di sana sahabat. Ah, bambu dampit lagi sahabat. Ngeblur ya. Oke sahabat, bagi yang paham dan mengetahui tentang bambu dampit ya, tolong komentarnya ya. Karena bambu dampit ini memiliki energi yang sangat positif sahabat ya. Memiliki energi yang sangat positif. Banyak sekali fungsi dan khasiatnya ya, bisa untuk menetralisir aura negatif, pendinding, warung, rumah, dan lain sebagainya ya sahabat ya. Bisa juga dipergunakan untuk keharmonisan rumah tangga sahabat ya. Ini bisa juga dipergunakan untuk keharmonisan rumah tangga. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.